Assalamu alaikum, Ustaz dan Saza. Saya Nurdina Mahira dari 5 Al-Jazari. Dan saya Nurdina Marisa dari 3 Al-Jazari. Akan menceritakan pengalaman kami berhari raya pada tahun ini semasa PKP 3.0. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Yawma Uhillakumul Kumutayibatu wa ta'amul ladhi وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مِنَ الْمُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا متخذي أفدان وأفدان ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan sembelihan. Ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya. Tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan simpanan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Isi dan kandungan ayat ini adalah sebagai berikut. Pertama, bahawa makanan dari daging haiwan dan disembelih oleh ahli kitab halal dimakan oleh orang Muslim. Kedua, demikian pula wanita ahli kitab yang terhormat boleh dinikahi oleh lelaki Muslim. Ketiga, dan mereka yang murtad akan dihapus semua amalannya di hari kiamat kelak. Pada hari raya tahun ini kami beraya di rumah sendiri sahaja kerana PKP 3.0. Kali ini untuk merentas negeri adalah tidak dibenarkan walau di mana pun kami menyambut hari raya. Kami sangat gembira kerana dapat menyambut dengan ibu, abah, kakak dan adik. Hari raya pastinya tidak lengkap tanpa juadah istimewa. Kali ini kami akan tolong ibu masak kuah kacang. Thank you.
Setelah siap dimasak, kuah kacang bolehlah dihidangkan. Kuah kacang sedap dimakan bersama nasi himpit dan kuah lodeh. Di samping itu ibu juga ada memasak rendang ayam. Alhamdulillah, semuanya sedap-sedap belaka. Kami bersyukur kerana dapat menyambut hari raya bersama keluarga dalam keadaan yang sederhana. #stayhome, #stay safe. Sekian, terima kasih. Bye.